pertama kali main PB tuh tahun 2009 ya. Pas lagi main itu gue lihat, wah ini gameplaynya benar-benar yang gue pengen main gitu loh maksudnya. Ini tuh benar-benar butuh fokus yang tinggi gitu loh maksudnya. Setiap round tuh lu pegang senjata terus. Kalau di CS kan lu harus beli. Sedihnya itu kadang saat lu kalah turnamen ya, terus sama lu punya tim, lu berantem, lu ada salah paham atau lu beda pendapat, itu pasti berantem di situ. Sedih apalagi saat tim lu bubar. Ya itu hal yang paling sedih sih. Lalu hal yang seneng ya saat juara lah. Kompetisi persaingan di Indonesia sendiri tuh jauh lebih sulit karena kan kita tahu satu sama lain. Jadi kita tuh lebih kompetisinya lebih susah banget di sini. Jadi lu mempertahankan gelar, lu tuh nggak cuma yang harus main dan latihan doang. Jadi lu ada strategi-strategi khusus. Terbentuknya tim DF. Tim DF tuh terbentuk tahun 2012. Itu pertengahan lah, pertengahan 2012. Sekitar bulan Maret atau April. Itu pertama itu dibikin karena gue keluar dari tim gue ke DF, ditarik sama bos klan gue yang namanya Ardian Saputra. Situ gue berdiri atas 5 orang, Ardian Saputra, gue, Muhammad Fahri yang dulu tim gue juga, William Winata yang dulu tim gue juga, sama orang Makassar, namanya Willy Rate. Di Point Blank itu ya kayak hidup gue aja, gue keseharian main PB, tiap hari main PB, bangun tidur main PB, abis pacaran main PB, PB terus hidup gue. Dia dari kecil memang hobinya game. Jadi dari kecil tuh dia mulai dari dingdong ya. Dari dingdong memang dia udah suka game juga dari kecil. Dia anaknya sih dari kecil sih penurut dia ya. Dari itu gak pernah maksudnya yang ngebantah gitu. Kakaknya apa gitu gak pernah ngebantah gitu. Terus orangnya juga anaknya pintar dari diantara berkeluarga. Memang dia yang paling di sekolahnya berprestasi dari kecil dia gitu. Dari tim GF 2 tahun belakangan itu bisa dibilang statistiknya turun, jauh turun. Pada saat itu nama besar udah dipegang sama mereka ya kan. Saya coba untuk langsung paksain mereka bootcamp. Ini tetap ya, maksudnya tetap sama. Skillnya juga lumayan, tapi sampai detik ini nggak ketemu namanya soul sebuah tim itu. Minimal kalau mereka 5 hari dalam seminggu mereka kumpul bareng, tidur bareng, terus mereka bisa lebih dekat dari individunya masing-masing, pasti bakal banyak ngaruh ke soul dalam timnya itu. Jadi menurut saya semakin kesini memang semakin berkembang ya, khususnya di mungkin di masalah hadiahnya gitu kan, karena kan untuk pencapaian ini juga kan juga nggak gampang juga ya. Menurut saya perlu latihan yang berbulan-bulan, perlu begadang gitu kan. Nah, jadi saya pikir kalau memang hadiahnya besar dan itu mungkin nantinya diakuin sebagai e-sport, sebenarnya memang itu lebih bagus ya. Awal-awalnya waktu pacaran tuh sering banget berantem karena dia tuh nggak bisa ngebagi waktu kan. Dia harus main terus tapi lupa ngabarin. Biasanya kan kalau cewek kan pengennya dikabarin gitu. Tapi lama-lama kesini makin saling ngerti aja. Ya untuk orang tua pasti ada pro kontra ya. Untuk di saat kita, apalagi gue sendiri agak telat kuliahnya. Telat lulus lah, jadi ya pasti itu sih kontranya. Pasti selalu ngingetin lulus, cepet lulus. Ya pro-nya ya di saat gue juara, gue punya nazar untuk berangkatin muka purunggal. Ya di situ dia mungkin agak tersentuh lah di situ, dan itu juga udah niatan gue dari dulu lama sih. PBN Shadow itu gue benar-benar yang namanya emang PBN satu kan gue kalah juara dua. PBN Shadow nya gue bilang ayolah kita pasti bisa juara nih juara satu. Pas gue main terus itu kita benar-benar yang lagi top performance banget ya. Top performance tuh dari yang turnamen sebelum ke PBN itu kita benar-benar nggak pernah kalah sama sekali, benar-benar straight win. Sampai di PBN juga kita benar-benar menang telak semuanya gitu kan, menang. Terus lama-lama, nah bos gue mungkin susah karena bolak-balik ke Lampung terus, jadi dia buat tim di sana. Gue narik leader gue sekarang, Denny, yang nicknya Sani.
terus gue masukin lagi orang Surabaya yang namanya Steven yang sekarang pemain N1 CS. Persiapan kita sih, kita terus latihan sih pasti ya. Jadi tingkatin disiplin, kerjasama, teamwork. Bukan berarti kita menang di sini, kita pasti menang di turnamen internasional, kita belum tentu. Karena kan yang lawan yang kita hadapin juga kita nggak tahu bagaimana. Jadi kita cuma tingkatin supaya kita tuh jadi solid. Kita pelajarin cara main lawan, kita pahamin rules-nya sendiri dari PBIC. Ya kita prepare mental dan fisik. Gue di GF sebagai support ya. Gue sebagai laser atau buka jalan ya. Sekarang gue menjadi point man yang gimana tugas gue menjaga teman-teman gue supaya tidak di backstep oleh musuh. Jadi role gue sekarang di tim itu sebagai pemain support. Gue fungsinya gue di tim tuh ya tugas gue tuh kayak ngecover teman-teman gue, terus ngisi celah-celah yang belum di spot sama teman gue, ngasih informasi kepada buat yang membuka jalan gue, rusher atau backstabber gue, apa yang harus dilakuin. Itu kadang gue melatih itu, maksudnya dari posisi pemain depan jadi pemain yang harus mensupport orang lain itu gak gampang sih. Tapi emang gue dibantu sama Benny, bener-bener gameplay gue dirubah sama dia. Maksudnya gue dikasih tahu, diajarin sama dia bagaimana caranya jadi orang support. Terus gimana caranya tuh lu lihat situasi ini bisa dilakuin apa enggak, pengambilan keputusan yang benar ya. Gue semua ya ini bener-bener upah kerja keras tuh ya. Lo harus bisa mencapai sesuatu tuh, apapun yang susah, yang lo nggak bisa, lo harus bisa lakuin demi tim. Saya melihat bahwa dulu memang sempat ada dua tim yang cukup besar, yaitu N1CS dan GF. Tapi entah kenapa, mungkin waktu itu awalnya gara-gara, oke, ini tim punya potensi. Dan maksud saya, attitude-nya juga sangat sangat baik. Dan bisa jadi contoh buat teman-teman, pemain-pemain, poin blank. GF mainnya rapi. Dan spam bomb-nya juga masih hampir 80% hampir kena sih, berpas. Menurut saya sih melawan-lawan tim luar seperti Thailand, Rusia dan lain-lainnya sih udah siap. Sama 90% siap. Enggak menutupin kurang-kurangnya doang, apa yang sama feel-feelnya doang. Rasanya berlatih harus terus buat banggain Indonesia dan membanggakan Indonesia untuk menjadi juara satu PBIC tahun ini. Buat keluarga gua dan buat cewek gue sayang sama lo semua, tolong support gue di dalam PBIC ini supaya gue bisa berubah segala kehidupan yang ada sekarang. Pesan buat mama di rumah, thank you banget selama ini udah support dan dukung Michael, karena Michael bukan kayak sekarang lah, gak mungkin jadi kayak orang sekarang yang kuat, yang ceria, yang bisa hadapin masalah semua kalau gak di support sama mami. Halo semua kakak-kakak adik-adik di sana. Saya Ilham, minta doa sedikit-sedikit, doa-doa saya buat nanti pergi di Thailand. Mudah-mudahan bisa mengharumkan nama Indonesia, mengharumkan nama Fak-Fak di sana. Fight for Indonesia!